然后，或者。 thank <laughs> you

Selamat malam, jemaat, bapak, ibu, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pada malam hari ini, kita akan masuk di dalam ibadah Keluarga Gabungan secara. Luring dan Daring. Kiranya ibadah keluarga gabungan pada malam hari ini oh, Mary, ya? boleh berjalan hanya dengan pimpinan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah Ibu Bapak, Sebelum kita masuk di dalam ibadah persekutuan keluarga gabungan ini, kita akan beribadah keluarga gabungan dilaksanakan setiap awal bulan dengan tema "Disusun oleh Komisi Teologi Sesuai Kebutuhan Jemaat" pada malam ini pelayanan firman Tuhan akan dilaksanakan dalam bentuk talk show dengan tema PHP, Pemberi Harapan Pasti, yang diambil dari bacaan Alkitab, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dengan narasumber Ibu Pendeta Margi Ridihena Dewana. Mari kita persiapkan Diri untuk memasuki ibadah keluarga gabungan. Sebelum kita memasuki ibadah keluarga ini, kita masuk dalam saat teduh. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan yang telah mengumpulkan kita di tempat ini untuk beribadah dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita awali persekutuan ibadah ini dengan berdiri dan memuji Tuhan dari Gita Bakti 6 ayat 1 dan 2. mari kita satukan hati kita di dalam doa pembukaan. Ya Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Jemaatmu boleh kembali beribadah keluarga gabungan secara luring dan daring. Untuk itu, Bapak kami mohon berkatilah kami semua yang sudah siap baik di ruangan gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Berkatilah juga Ibu Pendeta Margi Riri Hendrawanah yang akan memimpin ibadah keluarga gabungan dengan Rohmu yang kudus. Kami menyerahkan ibadah keluarga gabungan ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dan kita bagi satu. Tuhan secara talk show. Jemaat dipersilahkan duduk. Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan sabda Tuhan. Bagian Alkitab yang akan dibaca diambil dari Yeremia pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7 dan ke 8. Sebelum kita baca firman, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Allah yang kudus. Kita satu dalam doa. Kami tertunduk lagi di hadapan Tuhan ketika kami sedang berhimpun bersama baik di ruang gereja ini maupun ketika kami ada di rumah kami masing-masing yang merupakan gereja kecil kami. Kami bersyukur karena Tuhan menolong kami untuk melewati sepanjang hari ini, dan kami memasuki malam dengan tuntunan Tuhan. Kami rindu mendengarkan suaramu, ya Bapak. Berbicaralah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita semua diundang untuk berdiri, Bapak Ibu. Yeremia, pasalnya, yang ke-17, ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8 menyatakan demikian: "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik." Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah sedemikian jauh. Firman Tuhan bagi kita: "Terpujilah Tuhan Yesus Kristus." Haleluya! silahkan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang dalam hidup ini pasti pernah punya harapan, punya cita-cita, punya kerinduan. Dari kecil, kalau ditanya pada kita apa yang menjadi cita-cita kita, maka biasanya dengan lantang dan cepat kita akan menyebut dan mengatakan sesuatu tentang cita-cita, kerinduan, atau Harapan kita, dan biasanya, ibu bapak, saudara-saudara, orang tua kita, atau orang-orang dewasa di sekitar kita akan mengatakan: "Tetaplah berharap, atau tetaplah punya cita-cita, tetapi tetaplah mengandalkan Tuhan dalam menggapai cita-cita itu." Biasanya, nasihat-nasihat kemudian disampaikan untuk setiap orang merawat apa yang menjadi harapan, cita-cita dan kerinduannya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anakku yang disayang Tuhan, kalau kita membaca teks Alkitab hari ini ada dua ayat yang kita baca. Ayat 7 misalnya secara cepat saya mau mengatakan kepada kita ayat 7 ini digambarkan tentang bagaimana orang diajak untuk mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu berarti menaruh percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu bukan berarti bahwa kalau orang mengandalkan Tuhan, dia nggak perlu manusia, dia nggak perlu harta, dia nggak perlu jabatan, dia nggak perlu kerja, dia nggak perlu usaha yang serius. Bukan itu. Bukan berarti kalau orang mengandalkan Tuhan, maka semua itu nggak penting lagi. Orang yang mengandalkan Tuhan tetap membutuhkan manusia yang lain, membutuhkan harta, membutuhkan kekayaan, membutuhkan materi, membutuhkan kerja keras, membutuhkan usaha-usaha yang serius. Karena itu, yang mau dimaksudkan dengan mengandalkan Tuhan dari teks ini adalah tidak ada keraguan sedikit pun bahwa hidup dan masa depannya itu pasti terjamin, sekalipun. Di tengah-tengah berbagai situasi yang ada, ibu bapak, saudara-saudara, kata "memberkati" di sini dipakai, kata untuk menjelaskan bahwa dia tidak hanya berarti sebatas pada berkat-berkat jasmani, tetapi juga berarti menjaga, mengawal hidup, dan masa depan setiap orang, setiap kelompok, setiap komunitas. Jadi, memberkati bukan cuma bicara tentang berkat-berkat jasmani, tetapi juga bagaimana kawalan Tuhan, penjagaan Tuhan. Bagi setiap orang, setiap kelompok, setiap keluarga, setiap komunitas. Nah, saudara-saudara, ayat 8 kalau saudara-saudara, ibu bapak, dan anak-anak baca, digambarkan dampak profil orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa. Ya, Kalau kita membaca di situ, dikatakan dia akan terus bertumbuh bahkan dia tidak khawatir dalam situasi panas terik berat sulit sulit sesulit apapun sebab mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air selalu segar bahkan sekalipun berada di tengah-tengah panas terik matahari karena asupan selalu cukup itu arti di ayat 8 ya bagaimana profil orang atau dampak dari profil orang yang mengandalkan Tuhan itu dampaknya seperti apa? Walaupun panas terik, ada situasi yang berat, situasi yang sulit, maka dia tetap bisa bertumbuh karena dia tidak khawatir sebab asupan yang dari Tuhan itu lebih dari cukup dalam hidupnya. Nah, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua ayat ini menurut saya menarik untuk kita diskusikan gitu ya dalam bentuk talk show yang memang secara sengaja oleh Komisi Teologi hari ini mau dikembangkan, di, dibangun untuk kita bicarakan bersama dari Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dengan tema pemberi harapan pasti. Demikian Tuhan Yesus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Okay. Jemaat sekalian yang ada di uh, ruang ibadah maupun jemaat, Bapak Ibu, rekan-rekan, pemuda-pemudi yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini melalui uh, Dari. Kita akan melanjutkan uh, membahas lebih lagi dalam bentuk tanya-jawab uh, atau talk show. Nanti mungkin bagi Bapak Ibu Jemaat yang di rumah yang memang berkenan mau bertanya atau ada yang ingin ditanyakan seputar tema kita malam hari ini tentang uh, PHP ya PHP tapi ini pemberi harapan pasti ya dia <laughs> ya sesuai dengan uh, perikop bacaan yang disampaikan oleh ibu pendeta. Nah sambil nanti uh, mungkin disiapkan buat jemaat yang di rumah ataupun yang di dalam uh, gedung gereja mau bertanya kita mau sedikit uh, Mencari tahu atau berbagi nih dari pengalaman ibu pendeta sendiri, gitu ya. Hubungannya, kalau harapan itu kan, kalau tadi di perikop bacaan, harapan itu bagaimana kita berharap kepada uh, pimpinan dan penyertaan Tuhan, khususnya di masa-masa seperti ini, Ibu Pendeta, di masa-masa pandemi yang mungkin kita belum tahu kapan usai, gitu. Pasti ada perbedaan ketika dulu awal-awal pandemi seperti apa sih khususnya mungkin e, ibu pendeta mungkin yang salah satu juga yang mengalami dan istilahnya melewati masa-masa sulit itu bu ya <laughs> ya nah kita mau e, mau tahu nih dari ibu pendeta sendiri e, harapan itu waktu dulu awal-awal Pandemi lalu sekarang dan ke depan itu kita sebagai umat Tuhan atau mungkin dari ibu pendeta sendiri seperti apa sih melihatnya? Ya, so. eh, makasih Pak. Jadi eh, yang terjadi kan memang ketika kita mengalami pandemi ya, Bapak Ibu saudara-saudara sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya, sesuatu so. yang tiba-tiba saja terjadi dan kemudian itu mengejutkan semua orang bahkan seluruh dunia lah kalau boleh saya mewakili semua orang hari ini ya bahwa kita terkaget-kaget karena ada satu pengalaman yang tidak pernah kita bayangkan tiba-tiba kita hadapi dalam hidup kita dan eh, pada saat-saat itu juga nggak tahu apa obatnya gitu ya nggak tahu eh, bagaimana caranya bahkan orang kebingungan apa yang bisa diatasi gitu ya apalagi waktu eh, itu saya menghadapi COVID di saat-saat awal ya di bulan Maret 2020, 2020, ya ketika masih awal sekali dan menurut saya sih seharusnya pengharapan di tengah-tengah situasi yang menimbulkan kepanikan di awal maupun ketika ppkm sudah level 1 sekarang ya. kita nggak boleh berubah, gitu ya kan kadang-kadang kita itu menjadi makin dekat dengan Tuhan ketika situasinya ekstrim, situasinya luar biasa di luar tekanannya, baru kita dekat. Biasanya kan biasanya ya, ya saya tidak mengatakan umumnya, semua, ya, ya. umumnya ya. begitu ya, Pak. Ya. Tetapi menurut saya kita belum belum bisa menyelesaikan sampai saat ini kita tidak tahu karena mutasi virus ini sebegitu rupa, gitu ya. Negara-negara yang kita katakan atau bayangkan. Cukup maju dan berhasil, ternyata mengalami lagi gelombang ketiga. Misalnya, itu kan sebenarnya memberikan warning bagi kita bahwa tidak ada satupun dari kita yang bisa memastikan bagaimana kita menghadapi masa depan dengan pandemi ini, kecuali kita bersandar dengan Tuhan. Karena itu, kalau ditanya apakah berubah, mestinya enggak ya, karena memang kita tidak pernah tahu. Hidup besok itu masih ada, enggak? Buat kita, kita masih bisa bernafas, enggak? Orang-orang di sekitar kita, suami kita, istri kita, anak kita, masih bisa kumpul bersama kita, enggak? Orang tua kita sampai berapa lama, dan itu masih sangat misteri bagi kita. Dan karena itu, menurut saya, pengharapannya harus tetap kita gantungkan, bukan pada kuat kita obat-obatan atau vitamin. Saya tidak mengatakan itu enggak penting, pasti penting begitu ya. Seperti tadi dalam khotbah bukan berarti enggak butuh manusia, bukan berarti enggak butuh ini dan itu butuh, tapi harusnya Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita. Seperti itu, Pak. Oke. Menarik sekali ya. jadi bagaimana kita menaruh pengharapan kita poinnya enggak boleh berubah. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih Bu Pendeta. Ketika waktu itu Bu Pendeta mengalami masa-masa masa-masa sulit, kalau harapan kita kepada Tuhan, mungkin kita bisa mengatur. Nah, pernah nggak kebayang gitu Bu Pendeta, harapan Bu Pendeta terhadap orang-orang di sekitar nih, pasti kan mereka juga dengan pandemi itu pandemi ini bisa dibilang tatanan kehidupan kita tuh berubah. Ya. Dulu mungkin kita berharap oh, ketika orang sakit, orang butuh apa? Kita berharap kita ditengok atau di apa gitu benar ya. Cuma kan sekarang dengan kondisi seperti ini itu tidak memungkinkan. Atau mungkin orang juga pandangannya berubah atau stigmanya berubah. Nah, itu bagaimana Bu Pendeta uh, hubungannya dengan sesama? Kalau tadi kan kita berharap kepada Tuhan, oke okay, Tuhan pasti menyertai kita tapi ketika hubungan antar sesama juga berubah, harapan apa sih dulu sebenarnya waktu awal-awal atau apakah harapan itu ekspektasi itu terwujud atau gimana Bu Iya Ya, terima kasih Pak. Jadi sejatinya gitu ya dalam proses ketika kita berhadapan dengan tekanan, sama-sama mengalami tekanan, sejatinya relasi dengan sesama atau sesama dengan kita itu mestinya lebih baik tapi dengan model yang berbeda gitu ya. Kan yang menjadi sesuatu yang ironis adalah kadang-kadang stigma ya di awal-awal itu yeah. yang banyak sekali muncul adalah stigma orang menjauh dari orang yang COVID, dipinggirkan, diomongkan gitu ya. Bahkan dalam diskusi di panjang. misalnya orang kemudian ngatak ini karena dia berdosa dan sebagainya yeah. gitu ya dan macam-macam itu di awal-awal banyak sekali stigma negatif terhadap orang yang mengalami COVID pada waktu itu. Dan yang paling penting bahkan dari awal sampai saat ini dan seterusnya sebenarnya adalah jadilah sahabat, jadilah saudara yang sesungguhnya bagi siapapun yang sedang mengalami kesulitan. Entah karena sakit, entah karena kondisi ekonomi, kan karena pandemi ini tidak hanya berdoa di masalah kesehatan ya. Kan sedih sekali kita ketika ada orang yang sudah sakit, mengalami COVID malah disingkirkan orang jauh-jauh malah e, dibangunlah cerita negatif tentang orang itu misalnya e, dan macam-macam nah ini kan buruk sekali menurut saya persaudaraan dalam gereja persaudaraan dalam keluarga itu kita bangun tapi bentuknya bisa berubah ber, 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 berbeda bukan berubah berbeda Mengasihi kan tidak selalu harus datang gitu ya, datang kemudian memegang-megang. Kalau zaman dulu kan kita sayang, kita cipika-cipiki ya. begitu ya. Kalau ya, ketemu betul. gitu ya, sekarang nggak harus cipika-cipiki, tapi kan kita bisa menyatakan empati, kasih kita, dan perhatian kita. Kita bisa mengirimkan makanan yang kita masak gitu ya, dan seterusnya. Dan menurut saya, itu obat yang paling manjur sebenarnya ya, tentu saja Tuhan, tetapi obat yang manjur adalah ketika lingkungan kita itu menjadi saudara dan sahabat bagi kita semua termasuk tadi dampak-dampak ekonomi juga ya, ya ketika betul. dia menghadapi persoalan ekonomi di tengah pandemi ini tapi yang lain malah meng, meng, apa mengatakan kapok lu syukurin lu dan seterusnya itu makin beratnya bebannya kan gitu <laughs> ya, ya Pak itu sih oke okay. uh, menarik sekali ya pembahasannya sampai di sini mungkin ada yang Mau bertanya, kalau ada jemaat atau bapak ibu di rumah, kalau misalkan memang ada pertanyaan, silahkan bisa ditulis pertanyaannya nanti di kolom chat atau komen. Nanti kita akan bantu sampaikan ke Ibu Pendeta sambil menunggu dari yang ada di dalam gedung gereja ini. Nggak ada, nggak penasaran semua atau gimana? Belum ada. Oke, okay. kalau belum, kita lanjut lagi, Bu Pendeta. Itu tadi, eh, saya setuju tadi ketika kita eh, harus lebih eh, dekat, lebih eh, bersahabat, karena itu juga yang dialami, mungkin tantangan, jemaat-jemaat di rumah, apalagi mungkin para presbiter dan pelayan, ketika mereka juga harus menunaikan tugas pelayanan, tapi dengan... Situasi dan kondisi yang harus beradaptasi. Nah, kita mau uh, tahu juga ketika, uh, ya, tadi hubungannya dengan ekonomi dan lain sebagainya, ada mungkin yang kehilangan pekerjaan atau, uh, atau hubungan dengan, bahkan hubungan dengan anggota keluarga renggang dan lain sebagainya, itu kan e, salah satu dampak-dampak ya, Bu Pendeta. Nah, saya sih mau tahu kalau misalkan dengan keluarga dekat nih, satu keluarga, kalau dengan lingkungan oke. Okay. Nah, bagaimana sih kita juga harus menyikapi, e, paling tidak bagaimana kalau saat ini sekarang, kita harus seperti apa sih, kondisinya sudah lebih baik nih. Apakah kita... Uh, pasti pengharapannya mungkin sebagian orang enggak seberpengharapan waktu zaman-zaman sulit ya Bu Pendeta. Nah, dari Bu Pendeta sendiri seperti apa, Bu? Iya, uh, kembali lagi kalau tadi dikatakan tidak berpengharapan seperti zaman sulit menurut saya ini kita belum belum bisa memastikan hari besok gitu ya. ya. Jadi karena itu saya mau katakan dari gedung gereja ini bahwa jangan pernah lengah untuk tetap berpengharapan pada Kristus pada Tuhan, karena nggak ada satupun dari kita yang bisa memastikan eh, besok ini Indonesia sudah aman-aman saja. Walaupun kita bersyukur dan tetap berharap gitu ya, kita berharap bahwa level 1 eh, ppkm ini bahkan kita bisa sampai pada keadaan yang sudah lebih baik begitu ya, dan kalau boleh eh, zero begitu ya, tidak ada lagi yang yang eh, terdampak atau kena eh, virus. Covid ini. Tapi itu tidak berarti harus membuat kita lengah. Itu yang selalu saya mau katakan lengah dalam iman terlebih. Jadi bukan hanya lengah dalam hal protokol kesehatan tetapi juga lengah dalam iman. Kan kita ya itu yang selalu aja terjadi adalah kita akhirnya turun lagi gitu standar iman kita. Kalau dulu ketika di awal-awal kita bisa berdoa sampai Menyucurkan air mata, gitu ya. Kemudian, dengan situasi yang sudah berjalan ini, kita anggap, ya, udah santai aja, gitu. Kapan kembali lagi? Jam doanya mulai kendor, baca Alkitab barengnya mulai kendor, dan sebagainya. Tapi uh, saya mau mengingatkan, dari, dari sekarang, kembali lagi bersama-sama, kita saling mengingatkan betapa pengharapan kita tidak boleh uh, kendor pada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu menjaminkan segala sesuatu dalam hidup ini pada kita semua yang yang meminta. Nah, dalam situasi pandemi yang seperti itu di mana banyak orang berkumpul di rumah, walaupun juga sudah mulai ada yang sekolah, ya. Sekarang sudah mulai bekerja. Bahkan beberapa warga jemaat yang saya dengar bercerita, mereka malah sudah sudah full ya masuk uh, setiap hari. Ada yang masih satu minggu tiga kali masuk, tapi ada yang sudah setiap hari masuk itu berkan berarti sudah mulai ke tahap taraf normal dalam dunia kerja dan pendidikan. Nah, memang tekanan-tekanan seperti itu kadang mengakibatkan juga secara psikis kita punya dinamika psikologis yang tidak terlalu sehat gitu ya, secara mental. Nah, ini bagaimana satu sama lain kita saling mengerti bahwa ketika suami atau istri yang pergi kerja dan pulang itu juga punya kepanikan tersendiri gitu. Orang yang e, bekerja di dunia luar gitu ya di luar rumah maksud saya ya. itu balik itu juga punya ketegangan-ketegangan sendiri yang kadang-kadang emosinya bisa up and down dan karena itu hubungan dalam rumah suami istri dengan anak-anak itu tetap harus bisa kita jaga. Banyak sekali kekerasan ya yang terjadi dalam rumah tangga itu di masa-masa pandemi banyak sekali perceraian bahkan di eh, dunia eh, pengadilan yang datang sampai mengadu tapi juga ada yang diam-diam pergi begitu saja karena tidak sanggup menghadapi tekanan-tekanan yang dihadapi baik mental eh, maupun keuangan maupun eh, kesehatan dan seterusnya. Jadi yang saya mau katakan adalah mari ini masalah bersama yang harus kita bisa hadapi bersama. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menuding, jangan saling mencela begitu ya karena itu justru semakin membuat orang makin down bukan bangkit untuk uh, berjuang bersama. Itu sih Pak, menurut saya yang penting adalah mari jangan saling menyalahkan tapi malah kita harus bergandengan tangan untuk sama-sama menghadapi ini. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Pendeta. Berikutnya mungkin saya berikan kesempatan jika ada yang mau bertanya atau mau memberikan kesaksian mungkin Ibu Pendeta. Boleh. Boleh Ibu. Boleh oh, Ibu Pendeta. Ya ada nih. Uh, okay. Pendeta. Fisca. Boleh. Nah ini Ibu Pendeta nih. Malam Ibu Pendeta. Oh ada. Oke, okay. ini ada ibu-ibu-ibu pendeta Siska lebih dulu, nggak apa-apa. Nanti nanti baru saya ke belakang, nggak apa-apa. Ada pendeta Pak, Siska. Yapi. Ya. Silakan, silakan, Pak Yapi. Ya. Silahkan Pak Yapi, boleh. Oke, okay. ya. Malam, ibu pendeta. Selamat malam, Pak. Ya. Uh, pengharapan tanpa iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu juga percuma, ibu. Terkadang uh, kita menyikapi uh, situasi dan kondisi apalagi saat ini uh, terkadang kita uh, kenapa sih gitu kan saya sudah berdoa saya sudah berpengharapan kepada Tuhan tapi kenapa musibah ini tidak berlalu dari saya kadang kita selalu berpikir begitu ini kehidupan nyata yang yang setiap orang pasti pasti mengalami itu dan tidak tidak sedikit orang yang pasti berkata demikian kenapa saya sudah berharap kepada Tuhan saya sudah berserah diri kepada Tuhan tapi cobaan ini tidak berlalu dari saya. Nah, pertanyaannya saya Bu, dengan iman, dengan iman yang demikian, artinya dia tidak sungguh-sungguh yakin. Bagaimana kita menyikapi, uh, apa uh, khususnya kita di, di gereja menyikapi kondisi yang demikian? Makasih Bu. Oke, itu tadi satu pertanyaan dari Pendeta. Bupetah. Pergumulan ini, ketika kita sudah berharap, tapi Kondisi tidak berubah. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Iya, iya. makasih banyak, Pak Yopi, untuk eh, pernyataan ya, pernyataan yang disampaikan sebagai sebuah realitas yang eh, kita semua hadapi. Ketika yang kita harapkan itu berbeda dengan realitas kita, kita tidak ingin sakit, misalnya, kita tidak ingin gagal, misalnya gitu ya, dalam eh, bisnis, misalnya, tapi kemudian kok kita e, gagal misalnya dalam usaha dalam bisnis dan seterusnya dan bagaimana itu. Nah, menurut saya kita belajar lagi tetap kembali e, tidak berarti ketika kita membaca Yeremia pasal 17 tadi kemudian hanya itu bahwa Tuhan pasti memberikan semua hal pada kita. Bukan. Tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap orang. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita sendiri, bahkan bagi keluarga kita. Gitu ya, tadi e, Pak Yopi mengatakan e, bertanya seperti itu. Jadi, ketika memang apa yang kita harapkan berbeda dengan realitas kita, kita juga mesti berada dalam frame cara bekerja Allah dan maksud Allah dalam hidup kita. Tidak berarti semua yang kita inginkan itu jangan-jangan sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan dalam perjalanan kita. Dan karena itu, kembalilah pada bertanya maksud Tuhan di tengah-tengah kehidupan itu sendiri. Ya, sehingga kita bisa menerima bahwa, oh ya mungkin itu yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan itu pastilah yang terbaik yang Tuhan rancangkan juga dalam hidup pribadi, keluarga, gereja, tapi juga masyarakat. Kan kita semua ini seluruh dunia berdoa, pandemi cepat selesai gitu ya. Kita membayangkan awalnya cuma tiga bulan, ternyata eh lewat tiga bulan, enam oh, bulan jangan-jangan, eh lewat enam bulan, dan seterusnya. Kan bukan berarti setelah itu kita berhenti berdoa. Malah kita makin teguh berdoa, karena apa tadi? Kenapa Tuhan izinkan? Berarti ada juga maksud Tuhan yang Tuhan ingin katakan pada kita. Paling tidak, kalau saya berefleksi, adalah dia mau mengatakan bahwa yang berdaulat atas hidup dan mati kita adalah dia, bukan kuat kita, bukan uang kita, bukan jabatan kita, bukan gelar kita, dan bukan semua yang melekat pada diri kita. Tapi Tuhan, kalau saya melihat. Satu pesan saja dari pandemi ini adalah salah satu pesannya, dari, dari sekian banyak pesan adalah dia yang paling berdaulat atas hidup ini. Seperti itu. Pak Yopi, demikian. Semoga bisa menjawab. Ada lagi nih sepertinya? Oh iya. Yeah. Oke. Hey. Uh, pertanyaan berikutnya dari... Ibu ini ke ya? Oke. Okay. Ilustrasi yang diberikan pada ayat 8 bahwa mereka yang mengandalkan Tuhan layaknya seperti pohon yang tumbuh di tepi air sehingga daun tetap hijau dan tetap berbuah. Kenyataan ada yang terkena dampak COVID sehingga akhirnya mengalami sakit berkepanjangan dan mengalami PHK. Bagaimana menjelaskan ayat ini kepada orang yang mengalami hal seperti ini? masih bisakah dikatakan PHP? Iya, terima kasih banyak nih pertanyaan yang baik ya aktual ya baik sekali jadi bukan berarti ketika apa yang kita minta itu tidak sejalan dengan realitas yang kita hadapi kemudian kita tidak bisa berbuah malah tadi kalau di ayat yang ke 8 digambarkan bahkan gitu kan ya dikatakan begini dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Seperti itu. Jadi eh, menghasilkan buah kan tidak berarti harus tadi secara finansial, secara fisik berkat itu, gitu ya. tetapi tetap jadi berkat. Menghasilkan buah itu tetap melakukan hal-hal yang baik. Walaupun misalnya tadi, eh, Uh, salary kita dipotong Misalnya gitu ya Penghasilan kita berkurang tiba-tiba Bahkan ada yang ter-PHK dalam rumah Karena itu udah penghasilan Yang biasanya utuh tiba-tiba Sepertiganya -tiba harus dipakai untuk uh, Konsumsi sekian banyak orang Tapi kita tetap hidup baku sayang dalam rumah itu kan jadi berkat yang dimaksudkan itu Ibu Tineke. Jadi enggak eh, melulu berkat itu kita membagi dalam arti membagi eh, uang, materi tetapi membagi sukacita, membagi pengharapan, membagi spirit dalam kehidupan bersama gitu ya. Karena tadi yang saya eh, katakan sebelum ini adalah bahwa seringkali yang terjadi adalah ketika kita mengalami situasi-situasi tekanan-tekanan itu pulang malah banyak konflik gitu dalam rumah. Ya saya beberapa kali, misalnya di banyak pendampingan eh, dalam persoalan-persoalan rumah tangga, misalnya justru yang dihadapi adalah ketika mengalami pandemi ini, malah satu sama lain nggak nggak saling menopang gitu. Suami yang bekerja setengah mati atau istri yang bekerja setengah mati di luar, pulang-pulang malah berhadapan dengan tekanan baru dari pasangan hidupnya misalnya. Ya tidak mengertian satu sama lain itu, menurut saya sangat membahayakan justru malah itu bisa jadi virus baru dalam rumah kita ya karena itu hati-hatilah dengan virus-virus ya. baru ya yang tidak saling menghargai tadi terima kasih bu tineke oke, untuk pertanyaannya kasih bu pendeta ada lagi oh iya. pak Al oke pak alextra ginting mau bertanya silahkan pak ya selamat malam pak moderator selamat malam bu pendeta Selamat ya, malam Pak. Uh, sebenarnya Bu itu hampir sama masalah tadi yang pengharapan. Cuman gini Bu kan yang kita imani kan biasanya kalau pengharapan itu yang diberikan Tuhan Yesus itu kan kebutuhan kita bukan keinginan. Nah cuman dalam hal ini di masa-masa seperti pandemi ini bagaimana kita menyik menyikapinya? Mungkin mungkin hampir samalah sama tadi Bu Kineka atau Pak Yopi Doroh pertanyaannya. Terus yang kedua Bu ini Bu. Uh, kita mengandalkan Tuhan. Kalau pengertian saya, berarti kita membangun relationship yang mesra dengan Tuhan Yesus. Ah, cuman gini: uh, untuk membangun itu, apakah cukup? Misalnya, kita beribadah, rajin baca Alkitab, atau bergaul dengan orang, orang saleh, terus peduli dengan lingkungan, apa cukup? Itu aja, Bu. Saya kira itu pertanyaan saya hanya dua. Makasih, Bu. Ya, terima kasih, Pak Alex Traginting, untuk pertanyaannya. Iya. Bisa, kan, Bu? iya, baik. Terima kasih, Pak Alex Traginting. Jadi, eh, memang di tengah-tengah pandemi ini, kan dampaknya tadi saya sudah eh, arahkan juga bahwa kita melihat dampak ekonomi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan bersama. Karena itu, yang terpenting juga adalah bagaimana kita bisa hidup sederhana, gitu ya, hidup ugah hari, hidup sesuai dengan apa yang eh, memang bisa kita konsumsi dengan baik gitu ya, jangan karena itu saya membaca satu uh, quote gitu ya, orang mengatakan bahwa uh, hiduplah sederhana, sesuai dengan apa yang ada begitu ya, bukan untuk memenuhi gaya hidup gitu, tetapi memenuhi tadi kebutuhan hidup itu beda antara gaya hidup dan kebutuhan hidup, apapun yang ada pada diri kita atau di sekitar kita, tidak akan pernah cukup untuk memenuhi gaya hidup tapi sekecil apapun bisa memenuhi kebutuhan hidup kita kalau kita mengaturnya dengan baik jadi ini memang salah satu PR kita adalah persoalan ekonomi mengelolanya. Sebenarnya berapapun penghasilan kita, kalau kemudian kita kelola dengan bijaksana, dengan baik, kita pasti bisa begitu ya menyelesaikan tahap demi tahap. Ya, saya tidak mengatakan menyederhanakan masalah yang dihadapi oleh banyak orang. Bukan itu maksud saya, tetapi tentu kita bisa dalam pengelolaan yang baik. Tapi ketika kita memenuhi gaya hidup gitu dan ingin mentereng padahal ternyata kemampuan kita nggak ada nah di situ problemnya justru persoalan-persoalan yang di, dihadapi e, seperti itu pak Alextra jadi selain tadi relasi dengan Tuhan membaca Alkitab tentu saja ya soal-soal spiritualitas kita itu harus kita bangun dengan baik tetapi juga pandemi nggak cukup itu gitu maksudnya saya tapi bagaimana kita mengelola e, mindset kita cara berpikir kita tentang hasilan, ya tentang sesama kita tadi suami istri anak gitu ya kalaupun kita baca Alkitab tiap hari tapi kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang kasar terhadap pasangan kita terhadap anak kita yang terjadi adalah konflik menurut saya ya jadi banyak hal yang harus kita kita nah. uh, tata lagi dalam hidup ini di tengah-tengah pandemi demikian Pak. jadi intinya memang pandemi ini merubah segalanya ya Bu Pendeta ya segi-segi kehidupan kita, kita ubah. Jadi kita harus bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin? Boleh, Ibu Pak Moderator. Oke, silakan. Dengan Pak siapa? Saya Diakan Frans. Oh ya, Pak Diakan Frans. Silakan, Pak. Ya. Ya. Sebelumnya, saya mau titip salam dulu buat ada rekan saya lama nggak ketemu, Bapak Richard Lumintang. <laughs> lama sekali nggak ketemu. Iya, <laughs> yeah. terima kasih uh, kesempatan yang diberikan. Saya mau mencoba melihat dari sisi lain soal soal hop ini. Kalau di belakang saya ada bingkai-bingkai foto yang kosong. Nah, saya mau mencoba memberi gambaran bahwa itulah yang harus saya isi dari bingkai-bingkai itu, harapan-harapan apa yang saya harus buat dalam uh, menapaki hidup hidup ini? Ya, sesungguhnya dalam hidup ini harus ada apa yang dinamakan harapan. Uh, begini, Bu Pendeta, di bagian lain abad teks firman Tuhan itu bilang siapa mempertahankan nyawa akan kehilangan nyawa kalau nggak salah seperti itu. Nah. Uh, korelasinya bahwa semakin kita mengandalkan ego kita tanpa apa dengan ke kondisi kita, harapan-harapan kita yang kadang-kadang semu tetapi tidak tidak menempatkan kehendak Tuhan. Nah, itulah akan kehilangan justru kita akan kehilangan yang harapan kita menjadi tidak ada menjadi menjadi tidak terwujud karena kita tidak berpola pada kehendak Tuhan itu sendiri. Itu 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 seperti saya bahwa hidup itu sebenarnya kalau mau menjadi hidup yang lebih sesungguhnya adalah kematian. tadi saya katakan saya mencoba melihat dari sisi yang lain bahwa hidup itu adalah kematian sesungguhnya. Siapa yang mengandalkan apa mencari hidup, mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Artinya saya boleh mencoba mencernanya sebagai kita harus mati sebenarnya. Mati dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik dari emosi barangkali menjadi tidak orang menjadi tidak emosi dari apa yang malas apa baca Alkitab baca Alkitabnya asal-asalan menjadi tidak asal-asalan nah itulah inilah yang saya maksud dengan kematian-kematian dari dari hopeless menjadi menjadi hope nah ini 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 yang saya maksud Ibu saya mencoba melihat dari sisi yang lain bahwa ya hidup itu sendiri harus mati mati dalam arti yang saya bilang yang saya bilang tadi bahwa kalau kita hanya sekedar mempertahankan ego dan untuk harapan-harapan kita yang semua saya pikir kita tidak akan dan tidak akan mencapainya dan kita akan kecewa malah seperti itu. Sekira saya kira seperti itu, Bu. Makasih Bu Pendeta. Ya. Terima kasih Pak Frans untuk tanggapannya. Bu Pendeta. Iya makasih Pak Frans, Pak Frans baru potong rambut kayaknya. <laughs> makasih banyak Pak Frans untuk uh, tanggapannya. <laughs> Jadi memang yang dimaksud uh, dari teks itu bukan berarti kita tidak boleh mempertahankan nyawa dalam arti bertahan ya. Misalnya ketika perang uh, udah kalah aja bukan itu gitu. Ya t tidak t tidak dimaksudkan itu dalam teks yang di dikutip oleh Pak Frans Tetapi ketika orang secara berlebihan Ketika orang secara berlebihan ingin mempertahankan sesuatu yang ada pada dirinya, sehingga mengabaikan apa yang menjadi kuasa dan kehendak Tuhan, maka justru dia akan kehilangan. Itu yang mau dibilang, begitu ya. Jadi, eh, jadi saya khawatir kalau ayat ini dipakai dan dipakai keliru, gitu loh Jadi makanya saya perlu jelaskan. Tadi Pak Fran sudah juga menjelaskan bahwa teks ini tidak dimaksud untuk mengatakan orang nggak boleh bertahan. nanti bisa jadi kalau gitu nggak boleh nggak usah minum obat, kalau gitu nggak usah makan deh, nggak usah apa, nggak bukan itu yang dimaksudkan. mempertah, ya ditarik ke ekstrem misalnya. jadi mempertahankan itu dalam pengertian berusaha sekuat kuatnya tanpa kemudian mengandalkan Tuhan gitu, berusaha dengan kekuatan diri sendiri itu yang mau di dikatakan mau dikritisi. jadi Pak Franz bahwa dalam hidup ini kita harus tetap berjuang, tetap harus uh, me mengelola kesempatan yang Tuhan beri. Tadi saya senang istilah Pak Frans ada frame kosong di belakang gambar uh, di belakang apa background ya Pak Frans. Kita mengisinya gitu, mengisinya dengan apa? Mengisinya dengan harapan, mengisinya dengan harapan dengan bertanya, tentunya kepada Tuhan, apakah itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Dan siap pada semua keputusan Tuhan, bukan keputusan kita. Tapi manusia kan harus punya harapan, manusia harus punya cita-cita, manusia harus punya kerinduan, tapi yang menentukan bukan kita. Tapi Tuhan itu poin menurut saya, poinnya ada di sana. Jadi, kita boleh berencana, tapi yang menetapkan adalah Tuhan dan bukan kita. Manusia ada di situ, sehingga dalam konteks itu kita menjadi legowo kita menempatkan diri kita sebagai makhluk dan Tuhanlah sebagai pemilik kehidupan ini bukan kita pemilik kehidupan. Jadi kalau kita salah menempatkan di situ kita bisa eh, tadilah bisa bisa kecewa, bisa marah, bisa segala macam. Tapi kan kalau kita menempatkan diri kita hanya sebagai orang yang boleh berencana, boleh berharap tapi Tuhan penentu harapan itu maka kita jadi tidak salah duduk bahwa kita ini cuma manusia, makhluk biasa tapi Tuhanlah pemilik segala sesuatu dalam hidup kita. Demikian, Pak. Demikian Pak Frans ya. Oke, semoga itu bisa menjelaskan Pak Frans dan juga mungkin jemaat yang lain yang mungkin uh, punya pertanyaan yang mirip. Tadi Bu Siska? <laughs> ya, belum. Bu Pendeta? <laughs> Oke, ada lagi mungkin dari jemaat, mungkin saya beri kesempatan satu kali lagi jika ada yang ingin bertanya. Terima kasih untuk uh, sharingnya, ya, ibu sudah berbagi pengalaman. Jadi ibu bapak saudara-saudara, uh, pengalaman berpuasa itu kan adalah pengalaman yang kalau kita membaca dalam narasi Injil juga pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan dia kalau ibu bapak saudara-saudara e, Tuhan Yesus mengalami cobaan yang amat sangat luar biasa. Jadi kalau butonis tanya e, kenapa ya saya sudah puasa kok saya malah mengalami ini dan itu? Lah justru puasa itu menolong ibu untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa yang ibu hadapi. Puasa itu justru menolong ibu untuk siap. Siap dalam tanda kutip menghadapi gempuran-gempuran yang bahkan ibu sendiri tidak bisa membayangkan sebelumnya tadi ibu katakan biasanya nggak begini kok sekarang iya. begini gitu ya dan itu itulah justru yang terjadi iya. gitu ya jadi situasi itu menolong iya. ibu malah ibu makin kuat karena ibu berpuasa ibu bisa lebih sabar karena ibu kan biasanya kalau kalau secara medis ya kita kan secara fisik itu kita lebih lebih lemah gitu ya sehingga kita lebih sabar, lebih tenang, lebih fokus gitu ya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi jangan kaget, Bu, kalau kita puasa kemudian kita tantangannya makin banyak, uh, makin banyak gempurannya gitu. Jangan kaget, memang seperti itu gitu. Ya tapi dalam narasi Injil dikatakan bahwa Justru dengan kita berpuasa kita mampu untuk melewati itu. Cerita Yesus, cerita Tuhan Yesus ketika dia dicobai begitu ya oleh iblis dan dia berpuasa 40 hari itu itu memampukannya dalam arti secara manusia Yesus ya pada saat itu karena Yesus sebagai manusia ansih pada saat datang ke dalam dunia itu dia mampu untuk menghadapi godaan iblis itu dengan baik. Jadi ibu pun dimampukan oleh Tuhan dengan ibu berpuasa untuk dapat mengatasi masalah demi masalah yang tiba-tiba datang yang tidak pernah sebelumnya ibu hadapi. Anak-anaklah inilah itu yang tadi ibu ceritakan. Jadi jangan kaget, justru itu menguatkan. Malah kalau ibu nggak puasa, mungkin saja ibu malah bisa menghadapinya dengan lebih emosional. Ibu bisa dengan lebih apa ya, lebih keliru dalam tanda kutip. Uh, menyelesaikan masalah demi masalah itu. Jadi justru karena Ibu berpuasa Ibu lebih tenang menyelesaikannya satu demi satu masalah. Ya, jadi tetap semangat Ibu jangan salahkan puasanya gitu kan ya. Menurut saya justru berpuasa itu menolong kita untuk fokus berdoa dan kemudian mengarahkan seluruh yang kita harapkan itu kepada Tuhan. Demikian Ibu uh, Tony Limbong ya. banyak yang bisa kita dapatkan, banyak informasi yang bisa, bisa, bisa. Mungkin, e, waktunya ya kita bisa waktu nah, ini juga yang bisa kita kesempatan berikutnya kita coba ajakan bincang aja. kita tema-tema yang aktual. Nah, satu ya teman-teman. Eh sebelum kita mungkin nah ada sedikit untuk Ya baik, terima kasih. Sekali lagi yang mau diingatkan pada kita semua, saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara serta anak-anak adalah ketika kita berpengharapan pada Tuhan, kita sedang diingatkan adalah jangan mengandalkan diri kita, jangan mengandalkan manusia yang terbatas, tapi mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas di tengah-tengah hidup ini. Manusia terbatas kekuatannya, manusia terbatas kemampuannya Bahkan manusia cenderung labil, bahkan kadang-kadang bisa tidak bisa kita pegang dalam hidup ini. Tapi ada Tuhan yang selalu bisa kita pegang dalam artian yang pasti di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Dan kita adalah manusia yang adalah mitra atau kawan sekerja Allah, sehingga dalam situasi yang sulit dan berat secara bersama yang sedang kita hadapi, mari kita bergandengan tangan, jangan saling menuding, jangan saling menyalahkan, tapi kita membangun keluarga tapi juga membangun persekutuan, membangun bangsa ini dengan lebih baik karena pertolongan dan kasih Tuhan, Terima kasih kesempatannya. Oke. Amin. Jadi itu yang menjadi penutup talk show kita malam hari ini uh, untuk jemaat bapak ibu di rumah yang mengikutinya. Semoga apa yang kita diskusikan, yang kita perbincangkan, yang kita sharingkan uh, malam hari ini bisa menjadi berkat. Bisa menjadi kekuatan bagi kita, menambah bahkan memperkuat harapan kita, Bu Pendeta. Itu saja mungkin uh, dari saya. Kita akan lanjutkan ibadah selanjutnya. Memuji Tuhan dari Gita Bakti 116 bait 1 dan 2. Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita bersama menundukkan kepala dan menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari berdoa, Bapa di surga, kami mengangkat syukur dan terima kasih ketika malam ini Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah bersama dalam tema yang Tuhan perkenankan untuk kami. Gumuli, Tuhan menolong kami untuk tetap hanya berpengharapan kepada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di saat senang, tapi juga di saat sulit dan berat, kami tahu bahwa Tuhan tak sedetik pun meninggalkan kami. Kami berdoa hari ini, Tuhan, kami menyerahkan pergumulan dunia ini yang sedang mengalami pandemi COVID-19. Kami memohon pertolongan dan kasih Tuhan, upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan, berkati dan kuduskan supaya sungguh-sungguh negara ini boleh keluar dan bebas dari virus Covid-19 kami memohon Tuhan engkau juga menolong rakyat dan bangsa Indonesia supaya dengan sungguh-sungguh taat pada protokol kesehatan sehingga kami dapat melakukan aktivitas kegiatan kami lagi seturut dengan kehendak-Mu dengan situasi model-model kehidupan yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan arahan dari pemerintah. Ya Bapak, kami berdoa saat ini, kami menyerahkan ya Tuhan gerejamu di berbagai tempat. Kami berdoa bagi gereja protestan di Indonesia bagian barat. Kami menyerahkan Tuhan Majelis Sinode GPIB, Mupel, Jemaat-Jemaat. Biarlah Tuhan menolong dalam segala aktivitasnya, sehingga di ruang manapun Tuhan gereja Tuhan ini dihadirkan, Nama Tuhan selalu dimuliakan. Kami mengucap syukur, Tuhan, bahwa persidangan sinode GPIB telah boleh selesai karena kasih dan pertolongan Tuhan. Berkati seluruh proses itu, dan di dalamnya, Tuhan, Engkau terus diagungkan, dimuliakan lewat hal-hal baik yang dikerjakan di tengah-tengah kehidupan bersama. Kami berdoa, secara khusus saat ini, kami menyerahkan mereka yang sakit, ada di rumah maupun di rumah sakit. Biarlah kasihmu melawat semua orang, dan di tengah-tengah keberadaan tubuh yang lemah, biarlah Tuhan, Engkau yang menyembuhkan semua orang sakit, karena kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kami teringat saat ini, Tuhan, mereka-mereka yang sedang bergumul untuk usaha yang baru, pekerjaan yang baru, kami memohon pendampingan Tuhan bagi mereka, sehingga Tuhan. Berkat rezeki, kemurahan yang dari Tuhan tidak pernah putus. Ada di setiap kehidupan orang-orang yang bergantung, berharap, dan meminta kepada Tuhan. Kami juga teringat saat ini, Tuhan, anak-anak kami yang mulai sekolah, mereka yang belajar di sekolah-sekolah mereka, atau yang belajar dari rumah, tambahkan mereka hikmat, kesabaran, sukacita, juga harapan-harapan baik untuk mereka dapat melihat dan menata masa depan dengan lebih baik dengan kehidupan yang mereka sedang tempuh. Kami berdoa untuk orang-orang tua yang mendampingi anak-anak di ruang manapun, tambahkan bagi mereka sabar dan kuat, tambahkan kemurahan Tuhan atas hidup mereka, sehingga sebagai orang tua, apa yang menjadi kebutuhan anak-anak dapat mereka cukupi, karena Tuhan tidak pernah berhenti menyatakan kasih dan kebaikanmu bagi mereka. Hari ini Tuhan kami berdoa dan menyerahkan jemaat GPIBC Baut berkati para pelayanmu berkati seluruh warga jemaat di semua sektor pelayanan rumah tangga mereka Tuhan jaga dan pelihara usaha dan kerja mereka Tuhan berkati bahkan relasi dalam rumah Tuhan kuduskan supaya semua boleh merasakan sayang Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan setiap orang yang terus meminta bersandar dan berharap pada Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami malam ini, kami menyerahkan jemaatmu yang akan pulang ke rumah tangga masing-masing, tibakan dengan selamat, dan Tuhan juga yang memelihara jemaatmu yang beribadah dari rumah, Tuhan juga memberkati dan menjagai. Ini pengharapan kami yang kami naikkan dalam satu nama, Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapak kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, nah. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur pasal 50 ayat 14 yang menyatakan Persembahkanlah syukur kepada korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak, ibu, anak-anak yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa: Terima kasih Tuhan karena dalam kasih-Mu Engkau telah memberkati seluruh kehidupan kami, sehingga kami mampu memberikan persembahan syukur ini kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan ini, Tuhan agar dapat menjadi alat untuk memuliakan namamu. Pakailah juga hidup kami seturut dan kehendak hati, dan kehendakmu, agar hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama anakku Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan. Ber Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kita diundang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan keyakinan bahwa Tuhan memang tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, matahari selalu bersinar terang, selalu turun hujan setiap hari. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah kekuatan untuk menghadapi setiap musim dalam perjalanan hidupmu dan hidup kita semua. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama hari ini. Kita bakti 121 bait 1 dan 2. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus. G Tuhan, arahkanlah hati dan fikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Memberkati Ibu Pendeta.